Hai guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini adalah hari yang mendebarkan karena udah lewat dari 7 hari dan Bang Pablo belum memberikan keputusan bagaimana nih kelanjutan hubungan aku sama dia gitu kan. Pada saat itu kita mencoba rujuk untuk 7 hari dan selama 7 hari aku udah memenuhi semua keinginannya dia lah, udah semua aku turutin apa yang dia mau gitu. Dan kemarin kita juga sempat ngobrol sama Bang Pablo, dia menjanjikan bahwa katanya besok hari ini alias hari ini dia akan benar-benar ngasih keputusan gitu. Aku sih yakin banget bisa lanjut gitu kan, karena aku juga ngelihat dia kayaknya walaupun dia kasar gitu, walaupun dia suka marah-marah, walaupun dia kayak gak peduli cuek, tapi kayaknya dia sebenarnya masih ada menyimpan rasa sayang sama aku. Cuman kan dia janji ya hari ini. Sampai sesore ini loh, dia nggak ada bahas sama sekali gitu. Udah aku kasih makan tadi, udah aku diemin dari pagi sampai sore itu aku nggak coba untuk ngebahas duluan karena aku pengen dianya yang ngebahas duluan karena dia udah janji banget dan udah sadar banget, secara sadar dia janji katanya besok dia akan kasih keputusan yang sebenarnya. Tapi kayaknya udah sore dan aku nggak nyaman gitu loh. Maksudnya aku nggak, daripada besok berganti hari lagi makin panjang dan makin lama lagi, sementara orang juga pada nanya ini jadinya gimana keputusannya gitu. Dan aku juga di antara rujuk 7 hari itu aku banyak suruh teken surat perjanjian gitu loh, yang sebenarnya aku juga keberatan gitu. Makanya kalau memang dia menyatakan rujuk lagi dan bisa kembali sama aku, ya aku juga pengen surat perjanjian yang udah kita sepakati ya batal lah. Maksudnya kita kan berumah tangga ya kan, maksudnya orang kalau berumah tangga menurut aku nggak perlu pakai perjanjian-perjanjian gitu gitu loh. Ya harusnya kan saling mencintai, komitmen dari hati ke hati, kemanapun kita akan selalu bersama, setia dalam suka dan duka, menjaga martabat. Menurut aku itu tidak perlu ada hitam di atas putih kesadaran dari dirinya sendiri gitu. Jadi aku sekarang ada kesempatan karena tadi dia minta green tea sama aku mau kasih dia green tea sekalian kita ngomongin lebih apa ya, lebih serius dan lebih dari hati ke hati gitu. Karena aku juga udah kelamaan gitu nunggu, udah lebih dari 7 hari, misalnya udah hari ke berapa ya, 10 ini. Jadi harus, mau gak mau harus di kita rundingkan dan kita omongin dengan baik-baik. Oke, yuk. Kita ngomongnya baik-baik, mudah-mudahan dia bisa menerima aku lagi. Oh, ini green tea-nya. Ini green tea-nya. Ya. Sih. Aduh, panas ya. Tadi udah makan ya? Kenyang. Tadi gimana makanannya, enak? Enak. Itu lontong Medan bikinan aku. Iya. Bagus, mantap. Emang harus begitu. Aduh, kamu jangan makan banyak-banyak. Iya, enggak. Yang kan kemarin kamu udah ngomong, udah janji juga sama aku kalau kamu mau ngasih keputusannya hari ini. Untuk kejelasan aku sama kamu nih kan udah lebih dari 7 hari, ini udah mau hari ke-10 gitu. Jadi aku berhak dong untuk sebenarnya kita gimana nih kelanjutannya, biar aku juga lega juga, anak-anak terus banyak orang-orang juga nanyain gimana jadi itu lanjut atau enggak gitu kan. Aku juga selama 7 hari ini juga udah mulai dari aku nurunin berat badan, terus aku diet, terus aku masak kesukaan kamu, sampai semua kebutuhan kamu juga aku maksimalkan lah gitu. Juga aku pengen minta putusannya hari ini gitu. Kan ini udah lebih dari 7 hari, udah hari ke-10. Berarti kan udah lewat kan. Kalau enggak aku ingetin kan kamu takutnya lupa gitu. Makanya aku ingetin sekarang nih. Keputusan apa? Keputusan yang kita kan kita kamu bilang kita mencoba rujuk dulu tuh. Emang hari. Penting ya? Emang penting ya? Penting. Penting apanya? Ini sekarang aku lagi di sini kan. Udah ikutin aja, nggak ada merasa bersyukur kamu jadi orang. Iya kan, maksud kamu kan kamu kasih kesempatan aku pakai acara percobaan dulu kan 7 hari. Kan aku dari awal juga nggak mau pakai percobaan 7 hari. Menurut aku kalau memang kita mau lanjut kenapa harus dites 7 hari gitu. Lah itu urusan aku, itu hak aku, ngerti gak?
Sekarang aku ada di sini, udah syukurin aja. Kenapa sih harus ada keputusan-keputusan? Buat apa sih keputusan-keputusan? Bukan masalah. Gak penting, tau gak? Masalahnya kan kemarin ini kan kita kan udah menandatangani perjanjian tuh. Terus? Perjanjian sampai 2 lembar gini loh, maksudnya aku, ya terus, urusannya apa? Aku menandatangani ini kan karena aku itikad baik gitu loh, itikad baik aku ingin kembali sama kamu dan ingin berubah gitu kan. Kamu menuntut perubahan. Di sini kan poin-poinnya semuanya tentang perubahan-perubahan, tentang sikap-sikap. Ya lalu kamu udah yakin kamu berubah? Kamu belum berubah juga. Masih banyak. Kalau kamu berubah, kamu gak akan datang kemari gitu ngomong panjang lebar begitu, pusing pala tau gak? Ya kan, tapi kamu kasih jangka waktunya kan 7 hari. Jangka waktu 7 hari itu. Ya kalau aku mau lebih kayak mau 7 hari kayak 10 hari kayak 14 hari kayak 40 hari kayak 100 hari kayak itu urusan aku. Bukan urusan kamu. Ngerti gak? Itu hak aku. Tapi aku 7 hari ini aku merasa aku udah melakukan maksimal. Itu menurut kamu, tapi kamu itu belum tentu menurut aku. Itu menurut kamu udah maksimal, menurut aku masih minus. Masih minus? Masih di bawah minimum. Segala yang udah aku lakuin sama kamu itu dibilang minus. Iya. Gak ada sama sekali penghargaan buat gak aku ada. Sedikit pun. Gak ada. Udah. Aku sampai cukup gak. Ya? Bukan, aku sampai aku nggak punya lingkungan selama aku balik lagi sama kamu. Lingkungan apa? Ya orang-orang. Ya memang itu kewajiban istri lah. Istri wajibnya begitu. Istri itu wajib untuk mengikuti semua kemauan suami, melayani suami dengan baik, hormati suami. Udah, itu bukan prestasi. Kamu berbuat baik itu tidak prestasi. Ngerti ya? Karena itu adalah kewajiban daripada istri. Kamu berbuat baik saja pun terhadap suami itu udah kewajiban kamu. Jadi kamu jangan berharap aku memberikan kamu apresiasi kalau kamu berbuat baik. Yang aku butuh adalah kamu berbuat lebih dari kamu. Aku butuh apresiasi. Aku bisa kasih kamu apresiasi. Udah. Tapi masalahnya aku nggak bisa kasih kamu apresiasi karena yang masih kamu lakukan adalah hal-hal yang bentuknya kewajiban. Ya terus aku harus gimana? Kan kamu udah kasih aku waktu 7 hari. Artinya kan ada keputusan nih bagaimana penilaiannya terhadap aku. Ya, so far biasa aja, nggak ada. Tapi kamu ini perjanjian ini berat banget buat aku dan semua poin-poin di perjanjian ini juga udah aku. Sekarang aku di mana? Aku di sini kan? Ya sudah, ikutin. Daripada aku pergi lagi? Maksudnya berarti kita lanjut, kita rujuk. Dah belum tahu, belum tentu. Aku lihat dulu, aku masih pertimbangkan dulu. Dan berarti kan kalau memang kita rujuk kan? Gak perlu lagi surat perjanjian. Lah siapa yang bilang gak perlu lagi? Semua itu harus ada pertimbangannya dong. Aku belum mempertimbangkan dengan baik dan benar. Masih pusing kepala. Terus apa yang bikin kamu pusing kepala? Sementara aku merasa udah 100% ngelakuin semua. 100% dari mana? Belum ada, 1% pun belum ada yang kamu lakuin. Menurut aku, yang baik menurut aku. Yang ngelayanin kamu emang gak? Belum. Belum. Masa? Enggak. Belum. Makanan buat kamu, sampai kebutuhan kamu, sampai aku juga ngurusin badan buat kamu. Belum. Oh, itu kewajiban kamu. Kamu harus berpenampilan menarik, cantik, itu untuk memuaskan matanya suami. Itu harus. Tapi kalau kamu ingin aku berharap aku berikan kamu apresiasi untuk itu, enggak ada. Itu enggak ada apresiasi. Kamu hanya melakukan kewajiban. Udah. Ngerti enggak? Tapi bahkan keuangan aja kan kamu yang pegang sekarang, aku enggak ada. Bagus. Gak pernah ada apa-apa. Bahkan uang belanja aja dijatah gitu. Aku gak bagus. Pernah komplain, gak pernah apa. Ya jadi maksudnya yang 7 hari ini kamu perpanjang lagi? Gak ada perpanjang, pokoknya lihat aja nanti kalau mood aku lagi bagus aku ini. Kamu sampai kamu TikTokan sama Angels Angels aja aku gak marah. Kok itu lagi yang dibahas? Bahas-bahas apa lagi? Bahas TikTok lagi, semua kamu bahas lagi. Hah? Apa lagi? Kamu bahas apa lagi? Mau bahas semuanya lagi? Berarti dari situ aja kamu gak berubah. Kamu emang gak bisa berubah. Kamu tuh selalu ego dengan pikiran kamu. Kamu gak ngerti apa yang ada di dalam pikiran aku dan hati aku, tau gak? Kamu gak pernah berubah. Aku udah bilang kamu gak bisa berubah. Iya sekarang. Tapi kamu selalu ngomong kamu bisa berubah. Tapi kamu gak berubah tuh. Tapi kalau misalnya aku terus yang berubah, sementara kamunya gak berubah ya... Lah terserah kamu mau terima aku dengan keadaan begini. Kamu yang berharap-harap aku seperti ini untuk kembali. Karena aku awalnya nggak mau. Kamu yang masa-masa aku kan. Iya, tapi masa kamu nggak ada punya hati sedikit gitu. Maksudnya
dari dulu kamu selalu di handphone kamu aja banyak chattingan sama cewek. Nah, kamu bahas itu lagi, bahas cewek lagi. Hah? Apa sih mau kamu apa lagi bahas-bahas apa lagi, semua cewek lagi, TikTok lagi, semua kamu bahas lagi. Nanti kamu bahas lagi poligami lagi, apa lagi? Hah? Gak puas-puas kamu bahas itu semua? Ya biar ada kejelasan aja soal. Mau, kamu mau ada kejelasan? Mau ada kejelasan? Ini hari ini aku kasih kamu kejelasan ya. Biar kamu dengar. Cerai, pisah, pergi kamu dari sini. Maksud kamu? Ya pergilah. Kan kamu mau kejelasan? Baik-baik ya, gak peduli, bodo amat. Kamu sekarang karena butuh penjelasan, aku kasih kamu penjelasan. Udah, gak lanjut, bisa, selesai. Pergi. Itu bukan maksudnya kayak gitu. Gak ada, sana, pergi. Males aku udah. Kamu kalau lagi emosi jangan ambil keputusan. Gak, sana, pergi. Males. Udah aman aku, udah nggak kuat aku, udah nggak tahan. Sana. Pergi. Apa lagi kamu bertahan di sini? Pusing kepala aku aja. Baik-baik dia. Ngomong baik-baik tapi ngajak ribut. Sana udah ngapain lagi kamu sini sana? Gi. Kamu yakin dengan aku pergi? Iya yakin, gak usah ngomong. Pergi sekarang juga, sekarang detik ini juga, detik ini pergi. Cepetan. Kamu gak sayang sama? Enggak, sana, pergi. Bilang sekali lagi kamu. Enggak. Bang yakin, Bang. Eh iyalah, ngapain lo kayak gitu istri dipertahankan. Gua bagus-bagus tadi, lu pada denger kan dari tadi gua ngomong baik-baik kan. Tapi dia gimana nanggepin gua kan. Ngotot, dikejar terus. Gua udah ngomong, udah. Tunggu kasih jawaban. Sekarang gua ada di sini kan berarti kan gua udah bener. Maunya apa coba? Mau ngapain? Ada di sini, gua standby di sini. Semua program apa, Race Angels apa semua gua ikutin. Maunya dia semua. Konten juga gua mau ikutin dia semua. Kok kayak gini perlakukannya? Desel terus. Kayak udah gak ada kerjaan aja. Kalian kan dengar kan tadi kan? Tuh, biarin aja dia pergi biar dewasa dia berpikir karena. Kurang apa gua jadi suami? Ngerasa apa yang dia lakuin, dia ngerasa dia ngelakuin sesuatu itu adalah apresiasi. Harus dikasih penghargaan, dikasih reward. Padahal yang dilakukan adalah kewajiban seorang istri. Kok malah jadi gua yang disalahin, seolah-olah gua gak ngasih keputusan. Apa gunanya keputusan? Sekarang dia juga gak melakukan perubahan apa-apa. Pikir aja coba, kalian nih semua yang ngeliatin tiap hari tingkah lakunya. Gua bagus-bagus, dari tadi gua gak ngomong apa-apa kan. Dia bikinin gua green tea, gua nikmatin, gua ikutin. Janjinya tadi ngekonten cuma ngasih gua green tea. Tapi sekarang malah begitu. Malah-malah disambung-sambungin semuanya. Kan seolah-olah ingin mencemarkan nama baik gua, seolah-olah ingin jatuhin gua kayak gitu. Itu enggak baik. Kalau Kare pergi di daerah gimana, Bang? Ya ikut, biarin aja dia bawa. Biarin aja. Sing gua. Orang ini juga gedung punya gua kok. Jadi ya pergilah. Bodoh amat gua kalau gua mau pergi-pergi lagi. Kak yakin, Kak? Yakin apa, Dua? Kak jangan pergi, Kak. Apa? Emang udah saatnya, Dul. Emang gua juga udah. Memang abang itu udah gak sayang lagi sama gue. Abang kan lagi emosi, Kak.
emosi. Suatu keputusan emosi. Yang dibuat dengan emosi itu pasti gak baik kok. Tuh. Ikut sama mami ya. Ya, dedek. Ikut sama mami ya. Oke. Ya. Jangan. Ikut. Ya, dek. Ya. Tahan, dek. Tahan, dek. Jangan sampai pergi. Mamanya. Ikut ya. Ya. Oke. Ikut sama mami, kita beresin dulu baju-bajunya. Udah lah, Kak. Nggak usah lah, Kak. Di sini aja, Kak. Nggak lah. Gue kalau lama-lama kayak gini juga nggak merasa nggak dihargai. Emang bener kata orang-orang, namanya udah watak nggak bisa berubah. Sedikit pun nggak bisa menghargai gue. Apalah. Lalu, kalau gajian, lo nggak usah wewe gue ya, minta sama abang aja. Bukan masalah itu, Kak, kan proyek kita banyak kan, Race Angels lah, lain-lain. Iya, Race Angels kan gak apa-apa, dia aja kan, jurinya masih ada. Dia, Bang Oji, ya, gak bisa gitu, hilang Kak. Satu gak apa-apa. Tolonglah, Kak, gak usah pergi lah. Apa-apa. Dipikir-pikir lagi, Kak, abang emang gitu kan orangnya. Dede Eren, yuk ikut mami yuk. Dek, tahan dek, mama. Hah? Yuk. Jangan suruh pergi. Ikut mami. Hah, mam. Ayo. Putri le. Kami. Apa? Jadi nggak ikut. Jadi. Ayo. Bang, itu bang gak ribet. Biarin aja, maksud. Biarin kamu pergi. Kak, ya. Kak jangan pergi lah, Kak. Kak. Bang, ini bang. Karin mau pergi, bang. Udah, biarin buruk amat gua. Sudah jangan gitu, bang. Kan proyek-proyek gimana, bang? Udah, biarin buruk amat. Bang, Race Angels gimana, bang? Udah, buruk amat. Gua pusing, gua. Pusing. Ya, pokoknya intinya. Ini aja, lu baik-baik aja sini ya. Bang, tahan, bang. Karin mau pergi ini. Mau kemana, Kak? Lu gajian tanggal berapa? Ya ngapain nanya gaji ya? Enggak, nanti kalau gajian. Bang. Dia mau pergi, Bang. Kalau gajian nanti lu tinggalin aja, tinggal WA abang aja. Pokoknya gua udah gak ngurusin gajian kalian lagi. Ih, ya. Sabar atau enggak? Kak, apa-apa. Dipikirin dulu maksudnya jangan setiap ini kayak gini. Itu mah bahkan kemarin udah baik-baik. Terus sekarang harus kayak gini lagi. Ini aja kan barang-barang gua kalau misalnya masih ada di situ kumpulin aja dulu, nanti gua ambil. Emang nggak bisa baik-baik lagi, maksudnya pelan-pelan aja dulu, jangan dipikirin apa, abang kan masih gitu kan? Emang dia harus begitu, karena apa? Udah nggak bisa berubah. Itu sih nah, orang gimana, maksudnya kita kan emang kan dari dulu aku juga ikut karir gimana? Iya, kan lu kan bisa ngurusin abang apa? Wi, ya. Jalan dulu ya. Pokoknya Dewi apa baik-baik. Kalau misalnya ini gajian minta aja sama bapak. Jangan WA ke ibu lagi. Yuk. Saya mau pakai sendal ini. Jangan dipikir-pikir dulu, Kak. Enggak. Tahu deh kalau enggak nanti aja deh barang-barang kamu biar aku yang antar aja. Iya, biar aja. Enggak apa-apa. Gua barang-barang gua enggak dibalikin juga enggak apa-apa. Enggak maksudnya biar. Enggak sampai pergi, Bang. Enggak bisa, Bang. Ya. Bisa juga. Iya, proyek kan banyak. Bang Pablo. Ini Kare pergi, Bang. Udah biarin aja dia pergi tuh. Ya kan aku kerjanya sama Kare, gimana sih, Abang? Ya udah lu kalau mau ikut dia pergi tuh. Ngapain pusing gua? Enggak usah gua. Sama gua enggak bisa, enggak butuh asisten lagi, gua udah. Ya tapi kan kalau bisa baik-baik aja. Kalau bisa kan kita kemarin udah happy-happy masa sekarang begini. Iya. Buat apa gue bareng-bareng sama orang yang gak bisa ngehargain gue sama sekali. Bisa, pasti abang bisa, tapi timenya abang dulu lagi. Abang gak lagi. Gak apa-apa, pokoknya intinya lu kalau mau main aja. Gue silaturahmi tetap kontak-kontak. Cuman ya untuk kesini gue gak bisa, nanti ketemuan aja di tempat nyokap gue atau gimana ya. Oke. Okay. Masker udah ya? Masker sini. Kami. Yuk. Yuk.
Nah terus? Nah. Bukannya pikir dulu kak? Kan lu udah cuma dong. Gini, kan kita lu, kan kita perjuangin masak, maksudnya. Masak segala macam udah. Ngerti itu mah nggak masalah. Abang udah tahu. Udah kan berarti udah perlu diajarin lagi. Bukan masalah itu cuman maksudnya nggak kan, nggak mikir Res Angels gimana kak? Res Angels juga kan juri kan ada tiga. Ada gue kalau gue nggak ada masih ada OJ masih ada Bang Pablo. Nggak masalah. Ya, cuman kan, kehilangan satu kan bisa cari kan, juri pengganti. Res Angels ini kan angelsnya kak. Ya cari aja orang lain yang namanya Reis juga banyak. Gak bisa gitu kak. Coba dipikir-pikir lagi kak. Coba jangan-jangan kayak gitu kak. Tolonglah. Emang gue juga udah feeling sih. Maksudnya emang semenjak dia keluar dari penjara dia kasar terus jutek sama gue. Ya kalau emang nggak mau lanjut ngomong gitu. Jangan ngerjain gue kayak gini. Udah 10 hari katanya 7 hari. Udah 7 hari pas ditanya nggak mau ada kejelasan katanya terserah dia mau ini sampai kapan gue begini kan orang juga keluarga juga nanya ini gimana kelanjutannya gitu. Jadi gue telepon itu dulu deh, gue telepon pengacara dulu deh. Halo bang ya. Bang ah. Apa kabar bang, sehat? Baik, sehat ya. Lagi di mana bang? Lagi di kantor. Oh ya bang, ini aku sama Pablo kayaknya udah nggak bisa lanjut. Aku kan lagi mau ngambil itu dulu, lagi mau ngambil buku nikah dulu. Aku mau gugat duluan aja bang. Oh ya udah. Buku nikahnya sama siapa sekarang? Aku lagi mau cari di rumah orang tua aku, kalau nggak salah aku titipin di situ. Aku mau cari dulu. Terus kalau itu persyaratannya apa aja selain buku nikah? Buku nikah aja sama akta kelahiran anak. Karena kalau seandainya kita majukan gugatan itu langsung dengan hak pengasuhan anak. Gitu loh. Oh iya. Tapi ya biasa lah bang, nggak bisa berubah. Maksudnya dia nuntut aku untuk berubah kan. Waktu di perjanjian kan isinya poinnya kan tuntutan poin-poin aku berubah semua. Aku udah di poin 1 sampai 7 itu juga udah aku lakuin perubahan. Udah 7 hari bahkan ini udah 10 hari. Aku awalnya aku nuntut ini dong, gimana ini kelanjutannya kan udah lebih dari 7 hari. Benar enggak, Bang? Kan kata dia 7 hari dulu. Terus kata dia terserah dia menentuin kapan. Sementara aku dari hari pertama sampai hari ke-7 aku disuruh ngurusin badan, aku disuruh lari, bangun subuh. Udah kayak pembantu aku dibikinnya bang, masak keinginannya dia semuanya. Iya terus sekarang aku ngomong baik-baik aku malah diusir katanya. Ya udah kalau misalnya cerai katanya gitu. Bahkan iya bahkan aku pernah bilang aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu, aku apa nggak ada kamu aku bisa mati kata dia. Malah ya udah kalau gitu mati aja kamu sekarang gitu. Iya, sekarang aku lagi di mobil lagi mau ke tempat orang tua aku. Nanti hari apa? Kalau nyampe rumah orang tua aku, buku nikahnya aku fotoin ya. Ya udah bang, jangan ngomong-ngomong kemana dulu ya bang. Bang jangan ngomong kemana dulu nanti. Apa namanya? Pokoknya tahu-tahu udah ini aja, udah terdaftar aja gitu. Kayak diam-diam aja. Iya, nanti kalau sampai ini, nanti kita ketemu deh. Makasih ya bang. Oke. Terus udah ini benar-benar ya pikir aja lagi kak. Maksudnya perjuangan kita kemarin kayak gitu masa sia-sia sih? Ya di luar itu deh, di luar konten-konten Angel, di luar apapun gitu. Maksudnya yang selama ini kita perjuangin bareng gitu kan. Masa sampai di sini aja kayak gini aja gitu istilah. Lu ngeliatnya gimana kalau nggak jadi lu gimana lu bangun subuh suruh lari pagi suruh ke danau suruh masak suruh apa, gua udah capek banget badan gua udah kayak pembantu gua dibikin dia tapi sedikit pun dia nggak ada nilai hargain gua katanya nilainya boro-boro 1, berapa kayak ini minus nilainya gua cuman gimana ini kelanjutannya, orang-orang juga pada nanyain jadinya rujuk apa enggak sih, karena perjanjian isi perjanjian ini berat banget loh, asal lo tahu aja biar rujuk pun harus pakai surat perjanjian dulu. Ya ngerti sih emang, cuman kan maksudnya biar bisa kedepannya lebih baik lagi. Jadi di kemarin Bang Pablo kayak gitu, sekarang Kari kayak gini, sama aja dong berarti.
kan gini, kalau emang orang udah nggak cinta lagi, gua nggak bisa paksain orang itu, Ruth. Iya kan, basic dari semuanya kan rasa sayang, rasa cinta. Kalau misalnya udah nggak ada, ya udah, gua mau jungkir balik pun gitu, gua mau jadi cantik, mau operasi plastik pun, kalau dia udah nggak cinta lagi percuma, gua mau kurus lagi juga percuma. Jadi rasanya bukan karena gua gemuk gitu, gua diinin, dipress terus sama dia, emang dia dasarnya emang udah nggak sayang lagi sama gue gitu. Jadi kalau gue bener-bener sayang sama dia, gue rela dia bahagia sama orang lain, gue ikut bahagia, udah gitu aja. Asal gue jangan terus-terus dibeginikan gitu kan. Gue punya hati, gue sayang sama dia, masa dia nggak ada rasa sayangnya sama sekali sih sama gue? Orang mah kalau sayang mah apa kek ngelakuin sesuatu yang bikin kita romantis, lega gitu. Tapi gue nggak nuntut lah, yang penting sekarang udah apa, karena gue juga udah apa ya, kesabaran gue udah batasnya. Jadi nanti tinggal ini aja lah, tinggal apa, tinggal kalau misalnya barang-barang gue tolong packing, kan itu gede-gede semua, alat makeup gue juga, baju gue nggak kebawa ini semua satu koper ini. Lu packing aja, masukin ke dus, terus lu gojekin aja ke tempat nyokap gue ya, nanti gue transfer uangnya. Nggak kasihan sama Dede Erang. Ya justru gue kasihan sama dia, makanya gue gak mau memaksakan gitu kan. Kan kalau pernikahan kan kedua belah pihak. Kalau misalnya gue terus yang begging tanpa ada rasa, percuma, kayak ambar gitu. Iya sih, tapi maksud aku maksudnya gak usah ngeladenin yang masalah-masalah cerai dulu gitu. Maksudnya sama, yaudah kalau Mekari mau, mungkin mau tenang dulu di rumah sana, di rumah nyokap atau gimana, maksudnya gak usah bahas-bahas ngeladenin cerai-cerai dia gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin jodoh gue sampai sini. Ini juga termasuk pernikahan yang lama juga, udah mau 5 tahun. Mungkin udah saatnya udah selesai, nggak apa-apa. Gue doain aja, lu pada sehat semua, jaga kesehatan. Terus lu jangan sampai berhenti ya, lu jangan sampai berhenti. Di luar sana susah cari kerja, lagi corona begini, lagi covid gini. Jangan sampai berhenti, walaupun nggak ada gue, lu bisa tetap kita main apa, janjian juga. Dewi juga, Wi kan udah nggak megang Dede, ya nanti bantu aja lah di sini acara-acara Red Angel apa. Tidur itu. Ya. Nah, mana? Ayo. Yuk. Tutup dulu. Udah ya. Ah, mau gimana lagi? Kan keputusan ada di mereka juga.